perbatasan Jerman di France sekitar 300 km. Dan dengan berkendaraan mobil, kita membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Nah, penasaran kan bagaimana sih keindahan kota Frankfurt di Jerman? Ikuti perjalanannya ya. Akhirnya setelah 3 jam lebih perjalanan, sebentar lagi kita akan nyampe di Jerman. Akhirnya kita udah nyampe di perbatasan Denmark dan Jerman. Ternyata untuk masuk ke Jerman tidak ada petugas untuk mengecek paspor dan identitas lainnya. Tapi kalian bisa lihat dari arah balik banyak mobil yang antri untuk masuk di negara Denmark. Wah, ternyata gampang ya masuk ke Jerman. Karena terbilang gampang untuk masuk ke Jerman, makanya kebanyakan orang dari Denmark memilih datang ke Jerman hanya untuk berbelanja. Soalnya harga di Jerman lebih murah daripada harga di Denmark. Wah, gak salah juga nih untuk belanja ke Jerman. Kita coba yuk. Akhirnya kita nyampe Jerman nih. Kita berada di salah satu kota yang gak jauh dari Denmark, gak jauh dari perbatasan. Kita berada di Flensburg.
kita jalan-jalan di Harper, kayaknya capek juga ya. Nah, sekarang kami dalam perjalanan menuju hotel untuk istirahat. Soalnya besok lagi kita akan terusin jalan-jalannya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok. Bye.